Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama alladzinahum warasatul anbiya, para bapak kiai, ustadz, ustadzah, pengasuh masjid maupun musola, wabil khusus kepada al-mukarram bapak kiai Haji Miftahul Huda yang senantiasa kami harapkan ilmu nafi'nya yang kami muliakan, yang kami hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, terutama bapak kepala desa Krakal beserta perangkatnya, takmir masjid Tarbiyatul Ibad dan segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati, serta hadirin hadirat bapak ibu tamu undangan rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya semoga kita tergolong umat yang berhak menerima syafaat dari beliau minad dunya hatal akhirah, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bulan Rabiul Awal atau yang dikenal dengan nama bulan Maulid adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan utusannya untuk memberi petunjuk, memberi kabar gembira dan mengeluarkan kehidupan umat manusia dari gelap, dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Di bulan inilah terlahir manusia yang paling sempurna, yang menjadi teladan bagi kehidupan umat manusia untuk menuju keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan. Untuk itulah pada kesempatan hari ini, mari dalam acara peringatan Maulid Nabi yang kita selenggarakan bersama ini, kita bersama-sama mengingatkan diri kita dan membulatkan tekad untuk sepenuh hati meneladani kehidupan beliau dengan bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Huda. Semoga apa yang akan beliau sampaikan dapat memberikan ghirah dan semangat baru pada kita untuk terus berkomitmen meneladani kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Saya atas nama segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang dengan sukaria dan bergembira menghadiri acara yang kita selenggarakan ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap panitia dan bapak ibu warga desa Krakal yang telah ikut membantu mensukseskan terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi ini. Semoga apa yang telah bapak ibu persembahkan demi terlaksananya acara ini mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala beriring doa jazakumullah ahsanal jaza jazaan katsiran. Selain itu, kami juga menyampaikan permohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyelenggaraan acara Maulid Nabi ini, baik dari penyambutan, penyediaan tempat maupun hidangan nantinya, terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Sekali lagi, dengan peringatan Maulid Nabi ini, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Miftahul Huda dengan sungguh-sungguh, dengan niat ikhlas dan tulus, sehingga kita dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri.
Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.